Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku Sarah Sea. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat terus ya, walaupun masih pandemi. Nah, seperti yang kalian lihat, hari ini aku nggak make up karena hari ini aku akan bikin tutorial cara bikin alis. Karena kayaknya banyak banget nih yang request di DM, di TikTok. Jadi aku akan bikinin tutorial membuat alis dari mulai daily yang biasa aku pakai ke kantor buat main dan acara formal. Jadi kalian ikutin terus ya videonya. Oh iya, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Kita langsung aja bikin tutorialnya. Enjoy guys and happy watching. Gak punya banyak pensil alis karena biasanya aku cuma pakai ini sih. Karena ini benar-benar bagus banget si Anastasia Beverly Hills. Tapi aku punya beberapa senjata ya untuk pakai alis dari Sage Lady, Viva yang warna coklat, Anastasia Beverly Hills yang dark brown, sama ada Venus Brow. Aku pakai ya. Oke, kita mulai dari yang daily dulu ya. Yang sehari-hari biasanya aku pakai. Kadang aku juga biasanya nggak pakai alis sih. Karena seperti yang kalian lihat, kalau dulu alis aku tuh nggak terlalu botak gitu. Dan ini nggak dicukur ya guys. Kita mulai dari Viva dulu ya. Ini aku nggak pakai yang Fidus Blue. Ini literally daily. Udah lama nih gak pake pensil alis, jadi agak gimana ya. Oke, ini kita arsir. Aku pakainya di dari ujung dulu. Sejujurnya ini bagus banget tau, tapi menurut aku lama kalau pakai Nah, aku biasanya pakai kayak gini. Di atasnya juga dibuat bingkai, terus pakai tutupnya di biar dia nggak ngeblok banget. Biasanya daily aku pakai buat ke kantor. Satu lagi ya, dimulai dari sini dulu guys. Aku juga sebelum menemukan si Anastasia Beverly Hills dulu pakai ini karena ini tahan lama. Cepat sih, tapi nggak rapi menurutku ya, karena kan ini buat daily oke lah, tapi kalau buat ke acara formal buat aku enggak. Buat aku kayak gitu guys. Nah, kalian perhatiin ya, kan gimana. Ini buat daily, biasa aku ke kantor kayak gini sih. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini bisa dipakai untuk ketemu teman-teman atau pergi ke mall, nongkrong segala macamnya. Ini aku pakai Sage Lady, nggak tahu nomor berapa, warna apa, tapi kayaknya warna dark brown juga sih. Karena ini udah hilang guys, karena udah lama. Sama, nggak pakai Fidus Blue. Kemari, ada belakang. Sebenarnya sama aja kayak
pakai Viva tadi sih. Cuma beda warna. Ini lebih gelap. Karena ini udah dapet sepuluhnya, jadi betul. Jadi deh. Gimana? Mau aja kan, cuman ini pakai spoolie gininya. Hasil bagian depan. Lanjut ke tutorial ketiga. Nah ini aku pakai feeders brow ya. Pakai feeders brow, spoolie-nya di semprot atau dibasahin dulu supaya nempel si feeders brow-nya. Bisa dipakai buat undangan atau acara meeting dan sebagainya. Aku pakai dari arah belakang . Nah, aku pakai brush kayak gini ya, yang khusus untuk alis. Nah, ini aku pakai Anastasia Beverly Hills ya, guys. Sama, dimulai dari ujung. Dari ujung sini. Aku pakainya di bagian ujung aja. Ini pakai alis paling tercepat sih. Jadi ini bisa dipakai buat ke acara meeting atau ke undangan juga bisa. Nah, aku biasanya pakai alis kayak gini nggak dirapihin pakai concealer bawahnya ya, aku nggak rapihin, aku cuma kayak gini aja menurutku udah rapih. Nah buat kalian yang bulu alis di depannya ini nggak banyak kayak aku, kalian bisa pakai eyeshadow yang warnanya mirip-mirip, contoh abu-abu. Nah kalau misalkan warnanya hitam di ujungnya, kalian bisa tambahin abu-abu biar ada gradasi di depannya. Karena aku banyak bulu di depannya, nah di depannya ini, jadi menurut aku udah natural aja gitu. Jadi aku nggak perlu nambahin di depannya pakai eyeshadow atau pakai si pomade eyebrow lagi, gitu guys. Ini paling cepet, paling simple, cuman pakai berapa menit doang. Lanjut untuk ke tutorial alis yang ke acara formal. Contoh nikahan, acara kondangan, itu acara formal ya. Jadi ini tutorial yang sebelumnya tadi sama persis, cuman aku akan tambahin di bagian depannya lebih tajam lagi. Jadi kalau tadi kesannya seperti natural, ini aku blok lagi depannya. Nah biasanya aku kalau make up pakai alis kayak gini, guys. Kalau kalian sering lihat alis aku ngeblok banget warnanya, ya aku makanya pakai alis model kayak gini, guys. Di depannya di alis
misal kalau udah kayak gini aku akan rapiin pakai concealer. Aku pakai concealer dari Maybelline. Karena hari ini aku nggak makeup ya. Jadi aku buat video ini udah malam guys. Pakai brush, brushnya yang tipis. Gini aja guys. Pokoknya kalian bentuk aja sesuai keinginan kalian. Rolina, kalau Kalis itu bukan twin, tapi sister. Jadi deh, tinggal di blend ya guys, concealernya. Ini karena aku gak pake foundation, jadi warnanya ada. Dan menurutku ini udah oke banget. Oke, udah jadi guys. Gimana menurut kalian? Kalian suka yang mana? Untuk tutorial alisnya yang aku buat, kalian bisa pake untuk di berbagai acara. Jadi kalian bisa menyesuaikan kemana kalian akan pergi. Oke, segitu aja dulu video dari aku untuk tutorial alisnya. Semoga kalian suka. Semoga membantu kalian yang masih belajar-belajar makeup. Dan pamit. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.